sebutin sekali punya. Iya, dia aja nggak tahu tim Richie siapa aja gitu. Tapi berani ya artinya mengidolakan seorang Richie. Kenapa nggak mengidolakan sih, cuman karena ngelihat di IGS nya teman. Jadi aku kayak misalnya aku namanya suka liatnya gitu kan, jadi aku coba aja. Kenapa tapi akhirnya mantep nih buat pilih Richie? Alhamdulillah akhirnya mantep sih, karena udah kenal di Aceh, maksudnya udah sempat jumpa. Jadi udah kayak saling mengenal sebelumnya. Oke. Pokoknya udah siap berarti nih menjadi pendamping hidup Richie, seorang selebriti gitu. Fun fact-nya adalah sampai hari ini tuh banyak banget brand yang mau kerja sama Abang TR, banyak banget yang mau job, malah banyakkan jobnya Abang daripada jobnya saya. Tapi karena Bang TR menomorsatukan pendidikan, kuliah, ada pekerjaan juga di Aceh, jadi kata Abang, ya udah deh yang ini dulu aja ya, aku ikut vlog aja dulu gitu. Keiling. Iya, karena Abang TR tahu kalau Abang TR sibuk enggak ketemu lagi sama Jake LDR gitu. Artinya Bang TR masih menjalani proses studinya ya? Iya, sebenernya tadi dia kuliah. Baru mulai. Tadi kuliah di sini. Ini lagi matrikulasi juga nih, baru awal 2 hari ini lah. Iya. Kuliahnya di Jakarta atau di luar negeri? Jakarta. Oh, di Jakarta. Enggak mungkin LDR berarti. Jadi ini juga salah satu amanat dari ayah ya, maksudnya. Akhirnya. Iya, jadi sebelum papa meninggal, papa kan sempat 2 bulan, hampir 3 bulan di rumah aku, di rumah Cis. Dengan alasan karena katanya papa merasa bersalah dulu nggak sempat jagain aku gitu, nggak sempat jagain anak bungsunya. Jadi 3 bulan terakhir tuh papa di rumah aku terus ngejagain aku, dan bahkan aku seneng banget karena dibanding kakak-kakak aku yang kedua, aku tuh yang paling dekat sama papa aku. Jadi kayak aku, wah aku anak paling deket nih sama papa gitu. Tuh jadi yang bikin aku sedih, di hari terakhir aku malah nggak ada. Tapi pesan papa adalah waktu itu ada, semoga dapat yang terbaik yang bisa bimbing. Kata papa juga pernah bilang, nggak usah terburu-buru, yang penting tepat. Dan ternyata Allah menentukan di waktu yang sekarang, mudah-mudahan tepat. Tapi sempat sholat istiqora untuk? Pasti. Karena dengan jarak yang sangat jauh, kayaknya minta keyakinan dari Allah pastinya. Dibukain pintu hati, baik nggak sih sebenarnya. Jadi dengan sholat istiqora mungkin yang bisa menentukan jawabannya dari semua. Terobos jalur doa ya, Bang? Asik, terobos. Lewat langit? Langit. Langsung. Langsung.